Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih review. Kalau kemarin aku nge-review marshmallow-nya yang sebenarnya sebelum aku upload sampai sekarang. Terus aku di sini mau nge-review si selainya. Selai rasa matcha just fluff dari Mellow Fluff. Kalau kalian mau tahu reviewnya seperti apa, keep on watching. Guys, jadi paket aku udah sampai. Gemes banget. Terus kita buka aja ya. Kita buka-buka baik. Enggak tahu sih dapatnya berapa, cuman aku ingat ini adalah paket dari Just Fluff marshmallow viral, yang viralnya karena ukurannya gede, ada ukuran gedenya kayak berapa ya, 16x16 kalau nggak salah. Terus ini aku lagi buka guys, aku beli versi kecilnya ya karena aku beli beberapa rasa. Dan tuh lihat, jadi kasih lagi kayak beginian. Sebenarnya packagingnya super aman sih. Aku buka dulu, ini adalah matcha. Ini lagi yang agak merah matcha. Mucing. Lempar muka sendiri ya. Dikasih aluminium foil juga, my lord. Wow. Mellow Fluff, lihat deh, lucu banget. What is that? Ini yang macanya Mellow Fluff selai gitu. Terus udah gitu, ini kan menguning nih guys, tuh menguning. Ini kayak yang gak dikasih, coba aku buka ya. Ayo, serang. Bentar, ini belum aku buka sih sebenarnya. Udah aku buka ya tadi. Yay. Lihat guys. Wow. Ini menguning ya, kalian bisa lihat ini menguning. Nah, sarannya kalau menguning kan katanya dimasukin kulkas 1 sampai 2 jam lalu aduk ya. Jadi nanti ini akan aku masukin kulkas. But ini Just Fluff. Kita kasih unboxing dulu aja ya. Unboxing keduanya. Sumpah sih lucu banget. Nah, wow. Mellow Fluff, my lord. Oh my lord. Nah ini guys, yang viralnya ada di bagian sini. Ini marshmallow yang viralnya. Ini yang rasa matcha. Ini yang cookies and cream. Sorry, ini melon. Cookies and cream. Yes guys, jadi di sini aku udah nyiapin sendok. Kita coba aja. Terus katanya dia kalau ada mencair atau menguning, kasih 1 atau 2 jam di dalam kulkas, terus diaduk. Dan ini udah lebih dari 1 jam, malah lebih dari 24 jam dalam kulkas. Ada sealnya kayak gini, aluminium foil maksudnya. Terus tinggal dibuka aja, terus tinggal dikocek. Wow, ini keras sumpah. Wow. Oh my god, ini teksturnya maksud ini sumpah wangi, demen. Cuman karena dia di dalam kulkas jadinya keras. Wih, lihat dong. Ini kebanyakan. Aku mau nyoba tapi nggak gini konsepnya juga. Mari kita coba. Tipikal matcha yang manis tapi nggak over.
Over deh. Jadi menurut aku ini manis banget. Ini yang manis banget parah. Terus ya udahlah ya. Tapi macamnya enak. Ini tipikal macam yang enak. Tapi manis banget. Salah aku nggak doain dia. Sumpah ini kenapa manis banget guys. Bahan putih telur, air, gula, sirup gula, krim tartar, dan vanila. Ini manis parah. Simpan di kulkas terlebih, simpan di kulkas terlebih dahulu sebelum dinikmati. Ini kalau nggak salah harganya 20.000 atau 30.000 gitu guys, aku lupa. Ini dari Mellow Fluff, dari Just Fluff, yang marshmallownya viral banget karena ukuran yang gede itu. Oh iya, ada kacang-kacang putih gitunya. Ya, aku nggak tahu sih kalau di, aku nggak tahu sih rasanya kalau dicampur roti kayak gimana. Cuman besok mungkin aku akan beli roti gandum terus aku akan cobain dia. Karena ini manis banget guys. Aku nggak rekomen kalau pakai roti biasa sih. Aku lebih mikirnya dia pakai roti gandum. Salah gua nggak doain dia. Manis banget. Marshmallow ini enak lembut. Cuman manis banget. No. Kalau mau digadein, no. Manis banget. Oke. Tapi kalau dia gak dicampur macanya sih enak, manis. Biasa aja gitu. Oke guys, videonya super pendek. Kayak cuman 4,5 menit mungkin sama penutup ya. Overall aku gak bisa komen banyak. Cuman yang pasti manis banget. Marshmallownya enak. Kalau kalian makan marshmallownya doang dia udah enak. Cuman kalau pakai yang krim macanya dia jadi super manis ya guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel YouTube aku, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.